Assalamualaikum. Apa kabar kalian di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sudah makan siang apa belum? Nah, ini menu makan siang kita tadi. Ada mie suecao, dumpling, tapi ini yang dalamnya ada daging babi ya. Terus ini ada hun tentang, atau kita kenal dengan seperti pangsit kuah seperti itu. Tapi ini dalam pangsit juga ada sedikit daging babi ya. Jadi dua macam ini saya tidak ikut makan teman-teman. Ini untuk nenek makan. Nah, saya makan apa ya? Ini dia. Roast chicken breast with vegetable bento. Isinya apa saja coba? Nah, ini makan praktis. Tadi saya beli di minimarket. Nah, itu bawah rumah sakit ya. Praktis, tinggal diangetin di apa itu namanya wepolu sebentar saja 7 detik juga bisa. Nah, mari buka teman-teman, isinya apa saja itu kan, ada banyak sayur-sayur, ada wortel, ada jamur, ada lobak putih, ada juga ini telur rebus ya separuh, ada irisan daging ayam goreng, ada nasinya, ini nasi beras merah ya, sangat banyak kandungan gizinya, ada sayur brokoli, dan itu di bawah juga ada sayur sawi putih. Nah, ini apa coba? Ini tapi goreng teman-teman. Tadi saya membeli di toko Indo tapi goreng di selimuti dengan tepung. Nah, tapi ini di bumbu kuning ya. Nah, beda dengan kalau kita di rumah kadang menggoreng tapi dibuat bulat-bulat itu, tidak di bumbu kuning. Makan enak, praktis, dan bergizi. Terima kasih sudah menonton.